Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di channel Rareangon Bali. Nah, di video kali ini saya mau bikin tutorial lagi, yaitu tutorial cara pembuatan layangan domino. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like dan komen agar saya tetap semangat membuat tutorial kayak gini lagi. Nah, di video kali ini saya tidak akan meraut bambunya. Kita langsung saja fokus ke perakitan, pembungkusan, dan tes terbangnya nanti. Nah, simak ya videonya ya teman-teman. Nah, ini ada tulang lurus panjangnya 121 cm. Dan ini ada tulang lengkung, dua buah tulang lengkung, panjangnya 88 cm. Dan ini tulang sayap, panjangnya 90 cm. Dan ini tulang lurus, panjang dua buah tulang lurus, panjangnya 70 cm. Dan ini ada tiga tulang kepala, panjangnya 27 cm. Dan ini tulang penyangga, tulang lurus, panjangnya 59 cm. Kita langsung tahap perakitan. Kita ambil dua buah tulang lengkung dan satu tulang panjang. Dan lem yang saya pergunakan adalah ini lem saya gunakan Super M, saya sudah masukkan ke dalam botol ini. Nah, pertama-tama kita lipat dulu kainnya, kita setengah aja dulu ambil biar sama nantinya. Simak ya videonya teman-teman. Thank you.
kain yang kuning ini kita akan datang. Kita pasangkan tali timbangannya, kita lubangkan ujung atas dan di bawahnya pasti tulang. Layangannya sudah jadi teman-teman. Kita sekarang akan menuju tes penaikannya. Layangannya ini naik, simak ya teman-teman. Penerbangannya, simak ya videonya teman-teman.